Assalamualaikum guys. Okay, hari ini saya ada satu produk untuk menghalau lipas-lipas ataupun serangga yang berada dalam kereta. Dan tak lain tak bukan, iaitu Dr. Fresh Car Antibacterial Agent. Okay, hari ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk menggunakan produk ni dan kebaikan produk ni. Kalau kita tengok dekat sini, okay, kita kena hidupkan enjin selama lebih kurang 10 minit Jadi hidupkan, pasang power paling maksimum dan tidak memasang aircon yang untuk AC tu lah. Lepas tu sampai lepas 10 minit kita akan tengok dia punya kehasilan ni lah. Okey, baik. Okey, saya akan start kereta dulu. Okey, start kereta. Pasang blower sampai nombor maksimum 24 dan aircon kita letakkan pada paling minimum lah. Okay, saya buat video ni waktu malam sebabnya dia lebih berhasil lah, sebab haiwan serangga ni dia aktif pada waktu malam. Jadi saya buat pada waktu malam. Okay, kita buka ni bekas ni, kemudian letakkan dia di dalam kotak. Letakkan, dia sediakan tempat letak, kemudian masukkan dalam kotak lah. Kemudian kita tekan dia sampai bunyi klik. Okay, kita biarkan dia selama, letakkan dekat armrest, kita biarkan dia selama 10 minit macam tu. Okey, salam. Baik, dah cukup lah 10 minit. Jadi kita akan matikan enjin . Okey, tutup blower. Nampak belum apa-apa, dah ada lipat mati. Ni pun dah habis. Kita lihat esok. Ada banyak lah lipas yang mati dalam. Kita tengok esok result macam mana. Tengok esok result. Okey, kita ni hari ni kita boleh lihat lipas-lipas. Pada waktu pagi banyak lipas itulah mati. Kursi set belakang pun dah tak lantai pun banyak. Penuh lipas-lipas dalam ni. Ada banyak lipas yang telah dalam kereta ni, banyak. Okay, ini adalah sebahagian daripada lipas-lipas yang telah dikutip daripada dalam kereta ni. Dia sapu. Okay, memang terbaik lah Dr. Fresh. Memang habis. Kalau ada lagi boleh repeat lagi order ni. Okey, sampai situ saja video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.